والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Menghormati sahabat saya Dr. Kursi dan hormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Kepalan Ketua Dr. Pemuda Kepas Malaysia, pimpinan-pimpinan Kepas Berikat Kawasan, pimpinan-pimpinan Kepas Berikat Kawangan, para penukung khususnya kepada ikhwah buat akhwan muslimi muslimat yang hormati dan tidak awak. Bagaimana yang kita yakin kemunculan PAS ini sebenarnya bukanlah sebagai suatu kemunculan secara sia-sia dan suka-suka. PAS adalah muncul sebagai suatu daripada rangkaian kemunculan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Hasil daripada kesedaran para ulama yang melihat kedudukan Islam di Malaysia, bahkan kedudukan Islam di seluruh dunia pada ketika ini. Dan kemunculan PAS ini sebagai rangkaian daripada kemunculan gerakan-gerakan Islam adalah mewarisi peranan yang dimainkan oleh para ulama yang mewarisi peranan para rasul dan para nabi alaihissalatu wassalam. Inilah keyakinan perjuangan kita daripada dahulu semenjak ditubuhkan, walaupun persoalan akidah pada waktu dahulu tak popular. Persoalan akidah tidak menjadi isu besar. Yang menjadi isu besar pada waktu itu persoalan-persoalan lain. Tetapi PAS waktu kemunculannya begitu konsisten. Kita begitu istiqamah. Kerana kita lihat inilah perjuangan yang diwarisi daripada para Rasul alaihissalam. Yang peranan Rasul itu sangat jelas disebut oleh Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u tauhid. Dan demi sesungguhnya kami telah memutuskan bagi setiap umat itu seorang rasul yang peranannya mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi tauhid, menjauhi perkara-perkara yang melampaui batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut dalam ayat yang lain, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ialah Allah yang telah mengutuskan Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul-Rasul yang terdahulu yang membawa petunjuk daripada Allah. Rasul membawa petunjuk daripada Allah dan agama yang benar. Kalaulah Rasul dan para nabi yang terdahulu membawa petunjuk daripada Allah dan memberitahu agama yang benar, sekadar itu, maka dia adalah kerja yang mudah. Tidak mendapat tentangan daripada golongan-golongan yang lain. Tetapi peranan para nabi itu bukan sekadar membawa agama yang benar, menyampaikan petunjuk daripada Allah. Tetapi peranan inilah yuzhirahu aladdin, supaya nabi-nabi ini, para rasul ini akan menzahirkan, memenangkan Islam, agama Islam ke atas agamanya. Inilah yang dimainkan oleh PAS. Islam itu dimenangkan di atas agama yang lain. Bukan sekadar menerangkan kebaikan-kebaikan, bukan sekarang menerangkan kebenaran Islam. Tetapi di masa yang sama, Islam itu ditinggikan di atas
agama yang lain. Dengan arti kata merendahkan agama yang lain. Dengan melihat ketinggian kita. Sehingga apabila Islam itu ditinggikan, maka dia dibenci oleh golongan muslim. Walaupun dibenci oleh golongan muslim. Inilah peranan yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jaminan musuh-musuh Islam akan berhenti daripada memerangi. Tidak. Allah menjamin Al-Quran akan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Allah menjanji Al-Quran itu terpelihara sampai hari ini. Tetapi Allah tidak menjamin bahawa umat Islam akan terselamat daripada serangan musuh-musuh Islam. Sebagaimana yang berlaku sebaik sahaja selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam ayat Al-Quran, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum bin istata." Dan tidak sekali-kali orang-orang kafir itu akan berhenti daripada memerangi kamu. Mereka memusuhi Islam. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Ada di kalangan orang-orang kafir itu yang tidak memusuhi Islam. Yang disuruh supaya kita berbaik dengan dan menegakkan keadilan. Mereka memusuhi Islam itu tidak akan sekali-kali berhenti daripada memerangi. Segala yang mereka mampu. Sehinggalah mereka berjaya untuk mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Dan di antara mereka yang paling kuat kemusuhan adalah Allah. Dan tidak akan sekali-kali. Tidak akan sekali-kali. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu redha terhadap kamu selagi kamu tidak mengikut agama mereka. Maka dengan sebab itulah berlaku selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabaran demi cabaran kepada akidah umat kita. Sebaik saja wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku cabaran terhadap akidah umat kita dengan kemunculan nabi-nabi palsu. Kemunculan golongan yang mengingkari kewajiban zakat dan ia berterusan sepanjang zaman berlaku sepanjang zaman cabaran-cabaran akidah terhadap umat. Bila berlakunya cabaran ini, Rasulullah menjamin pula bahawa akan ada di kalangan umatnya la yazalu qa'ibatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amrihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan berhenti dari kalangan umat itu. Pasti ada satu kumpulan dari kalangan umat yang akan terus menerus menzahirkan kebenaran, memenangkan hak di atas agama, sistem kepercayaan, ideologi yang lain. Sehinggalah mereka tidak mampu dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Dan Allah mendatangkan urusannya, yakni pertolongan daripada Allah, memenangkan golongan. Inilah janji Allah. Dan kita yakin bahawa bas muncul di atas semangat kita menjadi salah satu daripada qa'ifatul ummah. Sekumpulan kecil daripada umat Islam. Yang menjadi rangkaian kepada kumpulan kebangkitan gerakan yang asas kebangkitan kita itu disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinikum fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuhum azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahi. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya ada di kalangan kamu yang menyeleweng daripada akidah, murtad, keluar daripada
Allah akan membangkitkan satu kumpulan ataupun suatu golongan yang mereka itu dikasihi oleh Allah. Dan mereka mengasihi Allah. Mereka yang dikasihi oleh Allah disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Di antara sifat orang-orang yang dikasihi oleh Allah ialah mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan panduan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah. Nascaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan di antara orang yang paling kuat cintanya kepada Allah adalah orang beriman. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Maka kumpulan ini adalah kumpulan yang tertegak pada iman dan tertegak padanya ikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya kumpulan ini kerana menegakkan iman berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut dengan orang-orang beriman. Yaitu mereka boleh bertoleransi dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara hilaf, perkara-perkara furuq, tidak menjadikan ini adalah isu yang besar. Dan mereka menunjukkan izzah terhadap orang-orang kufur dan kekufuran. Menunjukkan kekuatan, kemuliaan Islam terhadap golongan-golongan yang menentang Islam. Dan mereka ini melakukan jihad. Yujahidu nafi sabilillah. Melakukan jihad, yakni menegakkan kalimah Allah. Yang dimaksudkan jihad itu sebarang usaha untuk menegakkan kalimah Allah. Litakunu kalimatullah yang mulia. Supaya kalimah Allah menjadi tinggi. Menegakkan Islam itu adalah sebahagian daripada menegakkan kalimah Allah supaya menjadi tinggi. Sehinggalah kita lihat bila mereka melaksanakan jihad, melaksanakan dakwah, maka mereka akan mengikut sunnah yang dilalui oleh para rasul, iaitu mereka akan menghadapi dugaan, cabaran dan sebagainya. Ia bukan suatu dakwah yang mudah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti duduk di sini. Bukan kursi empuk, bukan di hadapan kamera, bukan. Tetapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatijahkan bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya golongan-golongan yang sentiasa memusuhi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke peringkat dihina, dicaci dan ada perancangan untuk membunuh. Lalu disebut dalam ayat yang berikutnya, walau yaqaf wala yaqafu lalau matadan, dan mereka tidak takut dengan sebarang cabaran, celaan, cacian daripada orang yang mencela. Dan mereka tahan dengan apa yang berlaku, yakni golongan yang menentang. Inilah sifat-sifat kumpulan yang bangun untuk menegakkan kalimah Allah, mempertahankan akidah. Dan ini telah berlaku daripada dahulu. Semenjak PAN ditubuhkan pada tahun 1951, di antara peristiwa yang paling terkenal ialah peristiwa Nakrah yang berlaku di Singapura. Di antara tokoh yang memperjuangkan dan membela Nakrah daripada dimurtadkan, tokoh yang tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Burhanuddin Al-Haini, bekas yang dipertua empat. Kemudian, di mana golongan-golongan yang bersuara yang menyatakan tentang perlunya isu-isu murtad dalam ini? Di mana golongan-golongan yang bawa mangkuk tanda dan sebagainya? Yang tak perlu menyuarakan sekali ini ialah gerakan. Dan demikianlah juga di antaranya berlaku pada tahun 1963. Suatu kemasukan
negara Singapura dan negara negeri-negeri lain, iaitulah Sabah dan Sarawak. Yang di antara menentang kemasukan Singapura di Malaysia ini, pada ketika itu adalah PAS Singapura. Sebab Singapura pada waktu itu masih dalam pertarungan di antara majoriti Melayu dan bukan Melayu. Sehingga Dr. Zulkifli Muhammad berucap satu rekod yang paling panjang di parlimen. Dia menentang, dia disebut bahawa Singapura masuk ke Malaysia hanya untuk merdeka. Kemudian dia akan menjadi seperti sebuah Israel di rantau Asia Tenggara. Hari ini, selepas 30-40 tahun, Dr. Zulkifli Muhammad sebut sekali barulah timbul balik isu-isu. Di mana golongan-golongan yang menyatakan bahawa mereka lah memperjuangkan murtad. Isu murtad. Pada itu. Dan demikianlah berlaku pada tahun 1978. Apabila PAS ditendang daripada Barisan Nasional. Mana suara-suara perpaduan? Sama ada dari kalangan golongan agama dan sebagainya yang menyatakan umat Melayu perlu bersatu padu, umat Melayu perlu bersatu padu. Di mana pada waktu itu? Setelah PAS mengulurkan tangan untuk bersama-sama dalam Barisan Nasional. Menubuhkan Barisan Nasional. Dan berlaku sepanjang masa sehinggalah kalah dalam keadaan umat Melayu yang dikatakan berpecah, umat Melayu dikatakan semakin lemah hanya kerana satu parti yang lemah. Bukan parti lain. Kita menjadi semakin kuat sekarang. PAS dalam keadaan kita tetap dan konsisten mempertahankan akidah Islam, kita menjadi semakin. Dan ini dapat dilihat dalam kenyataan rasmi PAS Pusat ini pada petang tadi selepas mesyuarat Lajnah Politik PAS. Timbalan Presiden PAS menyebut PAS yang ditubuhkan di atas dasar akidah Islam, di atas dasar Al-Quran dan Al-Sunnah, PAS tidak akan sekali-kali dan akan tetap terus mempertahankan akidah umat. Di penegasan yang kita buat selepas kita menunggu beberapa masa untuk mendapat penjelasan daripada gereja dan mendapat penjelasan daripada Jais, yang ingin jumpa kita ialah gereja. Jais kata belum lagi, belum sampai masa. Nak tunggu selepas hari raya. Jadi, kita mengambil pendekatan awal, ini pendekatan kita. Kita tidak akan sekali-kali bertoleransi, kompromi dalam persoalan ini. Kita akan tetap mempertahankan akidah umat Islam. Mana-mana pihak yang mempertahankan akidah umat Islam adalah bersama-sama dengan kita. Dan kita menuntut perkara-perkara yang telah pun dijadikan sebagai suatu bentuk hakisan kepada umat Islam. Kalau kita masih ingat bagaimana yang berlaku Johor, Perlis, yang hari kebesaran cuti mereka hari Jumaat. Siapa yang mengubah hari kebesaran hari Jumaat kepada hari Ahad? Kalau betul mereka konsisten, sebab hari Ahad ini adalah hari pemujaan, hari bagi orang-orang Kristian pergi ke gereja. Maka kita lupa kembalikan kepada hari Jumaat, hari bagi orang Islam pergi ke. Ini adalah disebut dalam Al-Quran. Antaranya, hari kebesaran, hari tidak bekerja bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Maka hari Jumaat itu adalah hari kebesaran bagi kita. Kenapa diubah? Masa itu kita tak fikir lagi. Sekarang baru terfikir mangkuk tandas dan sebagainya. Kenapa masa itu tak dihantar mangkuk tandas kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi Menteri Besar Johor pada waktu itu? Ini persoalan-persoalan yang menggambarkan bahawa kita lah konsisten. Kita konsisten dengan pendirian kita. Cuma kita lihat pada hari ini, ada suatu peluang yang besar untuk kita memberi penjelasan kepada bukan tentang. Sebagai suatu penyelesaian yang pernah disebut oleh Al-Mursyidul Amin.
penyesalan kepada masalah perkauman, masalah yang berlaku kepada masyarakat Malaysia hari ini ialah orang-orang Cina masuk Islam. Setelah kita melihat usaha-usaha ini semakin ditinggalkan. Oleh kerana itu, jelas dari sejarah kita adalah di antara golongan yang paling konsisten mempertahankan akidah kita. Jangan sabar kita untuk kita menunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Itu jelas. Berbanding dengan pihak yang satu lagi yang flip-flop, turun naik, sama mengikut kepentingan mereka mendapat habuan politik, mereka ambil. Kalau tidak, mereka tinggalkan. Inilah pendirian kita yang merupakan sebahagian daripada pendirian yang kita ambil daripada sejarah perjuangan para Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Masih pada Al-Fatihah Dr. Zubir Maluki di atas perkongsian berkaitan penampak dan menjaga akidah umat Islam semenjak kita dikubuhkan tanggal 9 pada tahun 1951. Tanggal 9 hari ini kalau kita lihat isu akidah tubuh dimanipulasi oleh Cik UMNO dan NGO mereka tanggal 9. Mereka tidak jujur tanggal 9. Di mana mereka ketika berlakunya Cinta Anjah Bukhari tanggal 9. Di mana mereka ketika berlakunya Siti Maria Binti Muhammad Ismail. Ataupun kalau kita lihat di perkampungan penyokong Barisan Nasional perkampungan Raja Langit. Kalau Ustaz mengikatkan Ustaz Zakaria. Kalau itu baru tak koya. Kalau jadikan Ustaz Zakaria. Lagi di mana tuan-tuan? Mesti Allah Zahar dan Mesir. Sama yang berlaku kepada Ustazah Siti Tamariah, Siti Siti Ali. Yang mengikatkan Ustaz di Mahkamah Syariah Kampung Raja tahun 2005 tahun 9. Ini semua merupakan penyokong-penyokong kepada Barisan Nasional tahun 9. Sebab itu saya melihat dan kami Dewan Pohon Depan melihat mereka tidak jujur. Mereka cuba untuk meraih sebuah politik orang Melayu, terutama orang Melayu di luar bandar tanda sekian. Orang Melayu bandar, Alhamdulillah, yang luar bandar di Penang tanda sekian. Saya baru balik sepuluh yang sama, satu di Terengganu, di Pahang, satu di Allahu Akbar. Di kampung-kampung kita masih tak berubah. Kalau kampung saya kat mana sebelah tahun? Sebelah tahun kat mana tuan-tuan? Masjid tua yang paling cepat saya imam baca. Fatihah baca senapah tanda sekian. Fatihah. Lepas tu baca inna akhtarina, baca kul huwallah tanda sekian. Ha, tu kuali Melayu kat kampung, maka tak pelik dan mereka penyokong UMNO dan Barisan Nasional tanda sekian. Kita tak ada maklumat tanda sekian. Ha, sebab tu, untuk kita hidupkan gelombang kebangkitan rakyat ini, kita kena berterusan buat mandi majlis ini bagaimana tuan-tuan di seksi 18 ini buat mandi. Di Palestin, kita konsen tanda sekian, ramakan untuk Buya. Kami supaya terawet. Tak tahu untuk imam. Saya tahu siapa? Supaya ni. Ismail Hanif, Perdana Menteri, jadi untuk imam, tuan-tuan. Saya fikir bila kita mencari ha? Nak dengar Perdana Menteri ini imam tu bila. Tak. Allah buat kebaikan dan yang mungkin kita panggil. Jadi kalau kita lepas apa rasaan dia bangkit, itu tafsirah. Beri tafsirah Allah buat kebaikan hebat dan sekian. Apa 37 Al-Quran. Hebat. Nak beritahu kita tafsirah, hari Jumat aku yang tengok khutbah di Palestin. Dia kami semayang, dia akan juni. Wajibi Hamas, dia akan juni. Muda lagi. Dengan akhir 30-an, berapi. Khutbah Ba' Ramadan, Allahu Akbar. Ba' Ramadan, berapi. Orang semua selek mata tersebilan. Pas tidur, rombongan Malaysia tidur. Jangan biasa jadinya khutbah mengantuk, makanlah buah-buahan tempatan. Tajuk khutbah, yakin pula tuan-tuan. Ada gula nak di pasaran, tajuk khutbah yakin. Indahnya hidup tanpa gula. Rakyat diperbodohkan lah, mohon dah tersebilan. Tak tahulah mungkin mana hidup. Saya tengok pada khutbah yang berapi tersebilan. Walaupun dia tajuk Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Syahrul Quran, bulan Al-Quran, tersebilan. Patutlah orang di Palestin mereka bangkit untuk berjuang. Maknanya pencerahan banyak ilmu, dia ada hubungan kuat dengan kejayaan dan keberkesanan kita sebagai pejuang-pejuang Islam. Sebab itu, tentang dengan zuak ni, banyak ilmu yang terzuak kalau tidak. Di Palestin dia satu hari 5 kali kuliah-kuliah ilmu. Satu hari. Bila lepas waktu solat, lepas solat, Allah baru bangkit bertasirah menyampaikan ilmu. InsyaAllah, tersedan. Kita lihat kerana yang sama di Malaysia pun, di mana-mana masjid kita kuasai, majlis-majlis ilmu ni hidup. Di kampung-kampung, tersedan berapa perlahan rasa kita sebab majlis ilmu tidak hidup. Tengok, kedua pengajian. Kami mari Jumaat, baca Yasin, tahlil. Tahlil Yasin, tuan-tuan. Tengok, rumah Jumaat di kampung masjid, RM8.50. Allah tak hidup masjidnya, tuan-tuan. Bukan tak ada duit, tawik RM800 satu tan. Getah RM14 kilo. Tapi tak ada motivasi keimanan. Sebab tu tak ada pilihan lah.
sebagaimana Ustaz Zul sebut tadi, Ustaz, gerakan kita, kita menjaga dan memperjuangkan akidah Islam. Tidak ada nilai, Ustaz. Kita jaga akidah bukan kita satu, dua, empat, lima, bukan. Tuan-tuan. Ini cinta kita sama ada kita menang ataupun saatlah gerakan Islam. Matlamat kita ditubuhkan di atas tanah air kita, bahkan teman-teman kita di tempat lain. Baik. Kita pergi kepada ahli panel kita, pada Ustaz ni, Muhammad Abdul. Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Ustaz. Jadi Ustaz, boleh kita berkongsi hari ini tentang resipi-resipi kemenangan kita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Ramadan layak dibilang syahrul jihad, bulan jihad dipersilakan.